Mana? Berarti pembunuhnya? Itu di sana. Mana? Gak ada. Kayaknya apa polisinya gak ada deh. Hah, serius? Iya. Hah? Itu pak polisinya diikat deh. Waduh. Ayo gak, kita bantu kan? Saya berangkat dulu. Iya, Pak. Kak, badutnya gak hidup lagi, kan? Gak akan lah, Dek. Pak polisi kan udah nembak badut itu tepat di jantungnya, Dek. Lagian, sekarang itu kan udah aman. Jasadnya akan dibawa ke kantor polisi buat diotopsi. Mending sekarang kita bersih-bersih, terus Diwan siap-siap buat besok sekolah, ya? Ya udah, Kak. Kak, kayaknya ada yang gak beres deh. Iya, Dek.
Kakak merasakan hal yang sama juga. Ada yang mau kita ceritain, Pak RT. Apa itu? Jadi gini, Pak RT. Dan sekarang, jasad badut pembunuhnya sudah dibawa ke kantor polisi. Ah, masa sih? Itu cuma rumor. Gak ada badut pembunuh. Ada, Pak RT. Kalau gak percaya, cek aja di kantor polisi. Oke, saya cek ya. Saya telepon. Halo, selamat siang dengan kantor polisi. Pak, apakah di situ ada laporan tahanan badut pembunuh? Baik, saya cek ya, Pak. Oh, laporan itu tidak ada tuh, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Tuh kan, saya udah bilang. Gak ada badut pembunuh. Itu cuma rumor. Ini beneran, Pak RT. Saya gak mengada-ngada. Saya sama adik saya yang menghadapi badut pembunuh itu. Dan sekarang, ada badut pembunuh lain yang memantau kita. Kita mohon, Pak RT, minta bantuan dari pihak Pak RT dan masyarakat untuk melawan badut pembunuh itu bersama. Karena saya yakin, kalau bersama-sama, kita pasti bisa menghadapi mereka. Aduh, laporan Mas Fikri kan belum pasti itu. Di kantor polisi kan juga tadi nggak ada kan? Coba saya minta bukti fotonya. Ada nggak? Nggak ada kan? Udah, Mas Fikri sama Didiwan pulang aja ke rumah. Kampung ini pasti saya pantau. Gak usah khawatir. Baik kalau gitu, Pak RT. Kita pulang dulu. Kak, itu lagi ngapain? Ini, Dek. Kakak lagi mempersiapkan jebakan. Jebakan buat apa, Kak? Untuk badut pembunuh lah. Takutnya datang ke rumah. Karena gak ada yang mau bantuin kita. Bahkan Pak RT pun menghiraukan kita. Jadi, kakak bertindak sendiri, Dek. Wah, benar juga, Kak. Ya udah, Kak. Dian mau bantu. Ayo, Dek. Dia datang nggak? Iya, Dek. Ayo, Dek. Kita kabur, Dek. Iya, Dek. Ah.
berhasil deh. Wah, kayaknya dia udah kelelahan ya kak. Ayo hajar kak. Iya benar. Kita berhasil, Dek. Ya, Kak. Hajar dia. Siap.